kaku gitu. Welcome kembali lagi ke saya punya channel Insosowek. Jadi hari ini saya lagi mau usilin saya buat adik laki-laki yang barista. Ini nih barista paling rekomend di Timika. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, Bang? Hai, nama saya Loren. Asal saya dari Medan. Saya di Papua Cafe sudah hampir 3 tahun. Jadi sehari-hari kegiatan saya bikin kopi, ngobrol sama tamu, kenalan sama cewek-cewek, sama ya, cowok-cowok juga, ini. Om-om juga. Oke, kalau mau lihat caranya bagaimana bikin kopi, ya. Check it out. Selesai di grinder, kita ratakan lalu di tamping. Di tampingnya ini jangan terlalu keras, ya kisaran kurang di tekanan 20-25 gram. Lalu kita flushing untuk membersihin sisa ekstraksi espresso yang sebelumnya. Usahakan ini tray selalu bersih supaya lebih nyaman untuk tamu-tamu yang mungkin akan main ke sini. Oke, langsung saja kita bikin espresso. Saya passing lagi. Ya, sebentar. Ini adalah proses ekstraksi espresso. Di mana yang kita giling tadi 22 gram kita ekstraksi di mesin espresso ini dengan tekanan 9 bar untuk menghasilkan espresso yang double ini 30 sampai 50 mili. Nah, setelah itu kita lanjut roasting susu. Ini proses pemanasan susunya supaya kita bisa dapat foam untuk ngebentuk latte art. Latte art itu gambar-gambar yang ada dalam kopi. Stretching. Oke. Sudah, jangan lupa ini selalu dilap, selalu bersih agar tidak sumbat dan bau. Biasanya bau kalau di sini. Dan saya setiap hari di Papua Cafe. Jadi kalau kamu datang ke Papua, ke Timika, main-main ke Kuala Kencana. Di sini kau mau kopi kah, mau keke kah, mau roti kah, pizza kah, makanan western kah, di sini terbaik sudah. Tempat ini Papua Cafe. Kamu jangan lupa. Oke, sampai ketemu lagi. So, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton konten kami di hari ini bersama-sama dengan barista andalan kami di Papua Cafe. So, kalau teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa apa, Bang? Like, comment, and subscribe. So, ditunggu, kalian harus tunggu video kami selanjutnya tentang Papua Cafe. Jangan lupa singgah di Papua Cafe. Thank you.